Ayo, 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 yang bersih ya. Yang bersih. Ya, ane ketua piket harian harus mengawasi ente-ente semua nih. Ya, betul. Itu dilipat. Masya Allah, ya. Sebagian ada yang bersihkan karpet, sebagian lagi ada yang ngelap kaca ya. Oh, iya, Ustaz, iya, Ustaz. Ngomong-ngomong, Ustaz, pengajian umumnya jadi, Ustaz? Oh, jadi, besok pagi. Makanya sekarang kita harus bersih-bersih ini yang semangat ya. Oh iya, ya, insya Allah siap. Dihitung pahala sama Allah ini ya. Nah, Ustaz, siap. Ayo, ayo, ayo. Ada yang ngelap kaca sebagian. Sebagian ngelap kaca ya. Ngelap kaca. Itu jangan berdua-dua. Ayo, ngelap kaca. Oh, udah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Faruk. Alah, Ustaz. Ana mau tanya. Kenapa ana kagak dilibatkan untuk acara pengajian umum muslimah besok? Ana kan calon ustaz terbaik di pesantren sini. Kamu itu tentu saja dilibatkan. Masa kamu udah dilibatkan? Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya kalau soal dakwah, ana bisa dah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia dunia dan akhirat, insyaallah. Ana di sini sebagai orang yang soleh sekali dan berakhlak baik dan tinggi. Ana ingin berbagi ilmu agama. Iya, iya. Besok buat besok ya. Itu saja. Iya. Ya sudah. Kalau gitu Faruk, kamu ikut saya ya. Awan, Afwan, Ustaz. Level Ana beda sama Antum. Kalau tugas Ana menggunakan otak dan pikiran, Antum tugasnya menggunakan lemak sama karung beras. Enak aja kalau ngomong Bapak Ruf. Ayo, ayo lanjut, lanjut. Yang benar.